Selanjutnya, pelaksanaan pemungutan suara ulang 9 Juni 2021 di Kota Martapura dinilai berjalan dengan tertib dan lancar, serta dengan animo partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari kehadiran pemilih di TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Kegiatan monitoringnya bersama Ketua KPU RI Ilham Saputra dan Ketua Bawaslu RI Abhan beserta jajaran Forkopimda Kalsel dan pejabat lainnya juga dilakukan di TPS 07 Tanjung Rema, Martapura. Penjabat Gubernur Kalsel Saprijal ZA menyebutkan proses penyelenggaraan PSU di wilayah ini berjalan dengan tertib dan lancar tanpa kendala yang berarti. Demikian pula dengan penerapan protokol kesehatan di setiap TPS telah dilaksanakan sesuai prosedur. Saprijal kembali berpesan kepada masyarakat agar siapapun yang terpilih nantinya merupakan pemimpin Kalsel ke depannya berdasarkan suara masyarakat. Yang terpilih, yang memperoleh suara terbanyak, ya, itulah pemimpin kita 5 tahun ke depan. Ya. Walaupun masih ada proses-proses selanjutnya, apapun hasil yang diperoleh dari PSU pada hari ini adalah pencerminan daripada suara masyarakat. Ya. Jadi suara masyarakatlah yang menentukan siapa pemimpin Kalimantan Selatan. Kita sudah sampaikan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada petugas kita. Petugas kita sudah bintek, ya, sudah kita siapkan untuk mereka bekerja dengan baik. Nah, jadi saya menghimbau kepada para petugas kami untuk bekerja dengan baik, ya, mereka sudah kita bintek. Dan kita berharap juga kepada para saksi untuk mengikuti dengan seksama. Ya, masyarakat juga boleh mengikuti tapi dari luar TPS. Dan tidak boleh ada keributan di luar TPS, karena di TPS sendiri itu ada sanksi masing-masing. PSU di Kalsel ini termasuk jumlah kategori PSU yang besar, ya, karena jumlah TPS-nya sekitar 827, ya. Kemudian jumlah pemilihnya sebanyak 200-an ribu lebih. Nah, maka untuk itu saya kira yang pertama tentu kesiapan kami, ya, jajaran pengawas siap melakukan pengawasan di tahapan PSU ini. Ya, dibuktikan dengan seluruh TPS ada pengawas TPS kami. Ya, pesan kami kepada jajaran kami, tentu juga penyelenggara yang lain KPU PSU, untuk tetap menjaga integritas dan profesionalitas kerja di dalam melakukan PSU ini. Jadi patuhi, pegang aturan main di dalam PSU. Apabila ada persoalan di lapangan, hendaknya disampaikan kepada pihak-pihak terkait, baik Bawaslu maupun Sentra Gakumdu. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.